Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Cikgu Riz, Guru Pendidikan Seni Visual anda. Baiklah, pada hari ini, Cikgu ingin berkongsi kepada anda tentang sesi apresiasi seni ataupun sesi penghayatan seni visual. Sesi ini merupakan salah satu perkara penting dalam pendidikan seni visual. Dalam sesi ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk kita menghargai sesuatu karya seni. Dalam proses penghasilan, kita dah hasilkan karya kita, betul? Jadi selepas kita hasilkan, bagaimana cara untuk kita menghargai karya kita ataupun karya rakan kita? Okey, dalam proses sesi apresiasi seni ini, kita perlu menerangkan tentang karya kita dari segi bahasa seni visualnya, prosesnya dan tekniknya. Ini yang paling pentinglah. Proses ni maksudnya bagaimana cara kita hasilkan karya yang telah kita hasilkan. Okey, contoh catan, apa proses dia? Kalau tekniknya, apa tekniknya? Contohnya catan basah atas basah. Okey, itu catan darjah 4 senja dan merah. Okey, teknik dia. Bagaimana kita laksanakannya? Apa teknik yang digunakan dalam proses penghasilan karya kita? Contohnya teknik capan, teknik cetakan, montaj, poster, itu merupakan teknik. Okey? Kemudian kita ceritakan tentang proses. Proses daripada mula kita hasilkan karya kita sehinggalah selesai karya kita. Dan juga kita akan terangkan dari segi bahasa seni visual. Jadi, bahasa seni visual merangkumi unsur seni dan prinsip rekaan. Ini terangkan apa yang ada dalam karya kita sahaja. Okey, sekiranya cikgu suruh anda terangkan tentang karya rakan anda, anda boleh terangkan juga. Tapi untuk tugasan pada hari ini, cikgu ingin anda merakam satu video dan menerangkan tentang anda. Okey, kita akan buat sesi apresiasi. Okey, sesi apresiasi seni. Contoh, ini karya yang telah dihasilkan oleh cikgu. Okey. Ini karya tahun 5. Okey, si putih menawan. Dan ini adalah karya tahun 4, senja nan merah. Okey. Baik. Okey. Seterusnya, okey, dalam proses sesi apresiasi ini, kenapa pentingnya sesi apresiasi ini? Okey. Kepentingan dalam sesi apresiasi adalah untuk menerapkan nilai menghargai kita terhadap sesuatu atau terhadap alam semula jadi dan sebagainya. Kita boleh kaitkan dalam sesi apresiasi kita, karya kita. Apa nilai yang kita terapkan dalam penghasilan karya kita? Ataupun apa nilai yang kita dapat sepanjang proses kita hasilkan karya? Dan apa perasaan kita? Okay, itu adalah antara yang boleh kita masukkan dalam proses sesi apresiasi ini. Okay, sesi apresiasi ini terdapat beberapa peringkat. Okey, untuk peringkat anda, anda hanya perlu terangkan tentang apa itu karya anda, apa teknik yang anda gunakan, apa bahasa seni visual yang anda gunakan dalam karya anda, terangkan dari segi media, itu alat dan bahan, proses dan juga apa perasaan anda dan apa nilai yang anda dapat daripada penghasilan karya anda itu tadi. Okey. Jadi sekarang cikgu tunjukkan sedikit contoh bagaimana kita nak buat sesi apresiasi. Okey. Dan jangan risau, cikgu akan sediakan skrip, okey, panduan skrip yang anda boleh guna sekiranya mahu gunakan. Kalau ada idea yang lebih baik, anda boleh gunakan idea anda juga. Baik, jadi kita mulakan sesi apresiasi kita. Okey, jadi anda pegang karya anda ni. Okey, anda boleh terangkan begini atau anda nak lekat dekat mana-mana dan terangkan tentang karya anda. Okey, nanti dalam video, okey, panduan dia macam yang cikgu akan berikan ni. Okey, contohnya Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai kawan-kawan, nama saya. Okey, kalau awak, mungkin nama awak, nama saya Rizal ke, nama saya Anas ke dan sebagainya. Kalau macam cikgu, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai kawan-kawan, hai murid-murid cikgu. Hari ini cikgu nak membuat sesi apresiasi terhadap karya yang telah cikgu hasilkan. Iaitu karya cikgu yang bertajuk Si Putih Menawan. Okey.
Karya cikgu ini menggunakan teknik lukisan dan capan. Okey, kalau lihat di sini, ini ialah teknik capan. Ini adalah teknik lukisan. Okey, baik. Antara alat tambahan yang digunakan oleh cikgu semasa menghasilkan karya ini ialah cikgu menggunakan cat poster, pensel warna, pen berwarna, berus lukisan, cikgu juga gunakan tisu, cikgu gunakan putih kapas, okey, untuk menghasilkan kesan-kesan jalinan di bahagian latar belakang ini. Okey, antara itu, okey, tadi kita terangkan tentang tajuk, okey, cikgu dah terangkan teknik, cikgu terangkan tentang media. Baik, seterusnya media itu ialah alat tambahan. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan tentang sedikit tentang bahasa seni visual. Okey, antara bahasa seni visual yang cikgu gunakan ialah dari segi warna. Okey, cikgu gunakan warna biru. Okey, warna biru ialah warna primer atau warna asas. Okey, cikgu gunakan warna hijau. Warna hijau merupakan warna sekunder. Okey, warna sekunder ni gabungan dua warna asas atau gabungan dua warna primer. Okey, cikgu juga menggunakan elemen garisan atau unsur garisan. Okey, di sini ada garisan beralun. Okey, ada garisan zigzag, ada garisan selari. Okey, dari segi ketebalan garisan, cikgu mempelbagaikan untuk memberi impak atau efek kepada hasil karya cikgu ini. Okey. Baik, itu sebenarnya tentang bahasa seni atau boleh juga masuk tentang prinsip rekaan dari segi harmoninya hasil karya kita. Ada tak kontra? Kontra ni suatu yang orang kata yang berlawanan dengan sifat karya kita tu. Okey. Baik. Seterusnya, kita akan ceritakan tentang proses penghasilan karya kita. Okey. Okey, antara proses penghasilan karya ini, mula-mula cikgu melakar dahulu. Okey. Selain pada melakar, okey, untuk karya ini cikgu menekap gambar angsa. Okey. Kemudian cikgu lakarkan latar belakang dan juga gambar daun di sini eh. Okey. Baik. Selepas cikgu dah lakar, cikgu tentukan di bahagian mana yang cikgu ingin gunakan teknik capan dan teknik lukisan. Okey. Ha, itu sekiranya ada gabungan teknik. Tapi kalau sekiranya tiada gabungan teknik seperti catan ni, okey, catan ni tak ada gabungan teknik, dia menggunakan teknik catan basah atau basah. Jadi terangkan tentang itu sahaja. Ha, tentang macam mana awak nak buat ni. Okey. Baik, kita sambung balik untuk karya ni lah. Apa tadi? Okey. Okey, proses dia. Okey, selepas cikgu dah lakar ataupun awak kata selepas saya dah lakar, saya mewarnakannya. Atau kalau ni cikgu akan gunakan dengan teknik capan dah. Cikgu warnakan latar belakang menggunakan teknik capan. Okey, di bahagian langit ini cikgu gunakan tisu. Okey, ini adalah kesan daripada tisu. Okey, untuk bahagian bukit bukau ni cikgu gunakan, ya, cikgu guna apa ya? Kejap ya. Okey, cikgu gunakan putih kapas. Okey. Di sini cikgu gunakan span. Okey. Okey, dah selesai di sini. Kemudian untuk gambar angsa, cikgu gunakan elemen garisan, okey, unsur garisan dan juga warna. Okey. Okey. Ada pelbagai garisan yang cikgu gunakan untuk memberikan kesan jalinan, okey, kesan kepada hasil karya cikgu. Okey, selepas cikgu dah selesai warnakan latar belakang dan buat garisan pada gambar angsa ni, cikgu membuat kemasan akhir. Okey, kemasan akhir, ini yang tepi. Cikgu warnakan dengan cat poster, membuat bingkai. Okey, jadi inilah hasil kerja cikgu. Okey. Itu dah cerita tentang proses. Okey, yang terakhir ialah apa perasaan anda? Okey, perasaan saya. Okey, perasaan saya sangat gembira dan seronok ketika menghasilkan karya yang saya buat ini. Okey, jadi
Sampai situ saja anda boleh kata sekian, terima kasih. Okey, itu adalah perkara yang boleh anda ceritakan dalam karya anda. Okey, anda boleh ceritakan dari okey untuk masa durasi video yang anda boleh buat nanti ialah antara 1 ke 3 minit. Okey, terangkan tentang karya anda. Cikgu akan beri panduan teks nanti. Jadi jangan risau. Okey, itu ialah untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Bukan hari ini saja, nanti selepas kita buat sesi, selepas setiap kali anda membuat menyelesaikan tugasan karya anda, cikgu ingin anda membuat sesi apresiasi. Okey? Mungkin untuk buat masa sekarang, awak akan berpeluang untuk membuat sesi apresiasi terhadap karya seni anda sahaja. Mungkin selepas ini kita akan buat sesi apresiasi terhadap hasil karya rakan anda. Jadi, itulah caranya untuk kita membuat sesi apresiasi. Jadi, tugasan pada hari ini, seperti cikgu beritahu tadi, ialah anda hasilkan satu video sesi apresiasi anda. Okey? Okey. Cara kreativiti terpulang. Mungkin anda nak gunakan TikTok. Mungkin anda nak gunakan InstaShot. Mungkin anda nak masukkan sedikit lagu di bahagian latar belakang video anda. Boleh. Tiada masalah. Cuma pastikan suara anda jelas untuk cikgu menilai sesi apresiasi anda. Okey, jadi sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.